الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى أذكر نفسي وإياكم مرة أخرى بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ini merupakan jantung kepada kejayaan hidup di dunia ini. Aqidatun lil muslimi, orang muslim kena berakidah belah ini. Ini manhaju hayati an-najihina fi dunia wa fil akhirah. Ayat ini merupakan manhaj bagi orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Allah Taala cerita kata fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama payah tu mudah ada. Tak ada kena kufur dengan ayat ni. Kita nyanyi kufur dengan ayat ni. Dah payah dah tu, mudah dah. Mudah duk sekali, bukan duk lepas. Duk sekali duk tokoh dengan payah tu. Duk tokoh dengan payah, mudah. Ma'al usri yusra. Kata orang bahasa Arab kata al-usri ni, ma'rifah, manasa. Yusra, nakirah, banyak. Mudah banyak, payah sikit ya. Payah so ya, mudah banyak. Kita ni kalau payah banyak pada mudah, tak siapa sini kita. Oleh kerana mudah banyak pada payah, tapi mudah ya duduk sekali dengan payah. Ingat jangan lupa kata, tak mungkin temu mudah selalu tak ada payah. Sebab tu orang jaya ni orang lawan payah. Bila lawan payah mudah temu selalu lah. Tapi kalau orang tak lawan payah, tak jaya ke jaya. Tak temu dengan mudah. Sebab apa? Sebab dia tak lawan payah. Dia kena lawan payah. Baru temu dengan mudah. Orang suhu ciwit dia panggil. Ciwit ni ke payah, bukan mudah. Dia kaca dengan kuam ngaidai. Bila ngaidai pak, jaya ke jaya. Buat jaya, Tuhan suruh berhenti, buat sudah. Tak. Fa'idha faratafan. Sab. Maka apabila kamu tu sudah kerjaan Allah Ta'ala wui mudah lepas dah payah tu, naklah kamu mula semula pula. Fansab ni neoding naik, bukan neorak. Fansab mana? Naklah kamu teruskan mendaki hidup mui tinggi lagi. Jangan hidup pasal tak apa ha, tak apa ha. Baik tu tak boleh. Ya kena suci, kena dah naik macam. Sudah ni, mana yang benda besar lagi pada ni. Jangan menjadi kehaluh hijau kita. Nah, kopsa. Ni orang panggil manhak orang hijau jaya oleh dunia ni. Manhak Allah Ta'ala, sunnatullah ni. Tapi jari manusia nak pahal sunnah ni. Kalau pahal tak caya mana, masalah. Dua kali ayat, fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Secara takkid, secara confirm, katanya mudah ada sekali dengan payah. Ha, dah kita temu payah, ya Allah, yassir. Allahumma altuf bina fi taysir kulli asir fa inna taysir al-asir alayka yassir. Kalau tak payah, manusia terlupa bik Tuhan. Apa ada? Sebab payah Tuhan tu, yang wasa nak tupai Tuhan. Cuba tak ada payah, lupa boleh cing Tuhan. Wak jaya. Nak gapo Tuhan lagi? Apa ada tu? Jadi payah ni merupakan satu rahmat. Kalau tidak kita tak akan kembali kepada Allah. Sebab itu apabila payah kita, ya Allah, ultuf bina fi taysirul ka'asir. Ya Allah, lembutlah kami dalam memudahkan benda yang payah muat. Payah daripada Allah Taala juga, mudah daripada Allah Taala. Jadi kita dengan sebab payah tu kita rasa nak klik ke Tuhan. Sebab kita dha'if, khuliqal insanu dha'ifan, dijadikan manusia dha'if, okey? Jadi bila temu payah, pasal nak cari pada Tuhan hijau kita, iaitu Allah. Berkelip pada Allah, Allah Ta'ala mudah. Bawa Allah Ta'ala mudah, jaya. Berjaya, fansab, jangan berhenti. Sudah satu hijau, jangan, oh kawan sudah dah kena perut dia, tunggu mati, bukan. Kita tak ada dapat berhak. Hijau kita tak ada. Gapa dia, wai tak ada. Tak ada warak,
Nah, kata Nebula, ha, kesian dah tak ada. Tak ada kesian, kesian mati itu kubur kesian kita. Sebab tu kita kena jaga raksa. Mahalain malak dah kita buat mandi salam, kita buat hospital. Nah, hifzun nafsi muqaddamun ala hifzi kulli syai. Menjaga diri usaha we maju didahului daripada hifzud din, hifzul aqli, hifzun nafs, hifzun nasab, hifzu kepada al-mal. Jaga lain wajib belaka, pacai ha tu. Tapi jaga diri nombor satu sekali. Sebab tu kita buat hospital, buat apa mo, nak jaga diri nak. Oi bamru we gagah. Gagah, lepas tu barulah kita pergi pada markas Islami. Nah, situ kena kerja. Kerja dakwah orang, apa orang. Dakwah pun malak sebab tuan gagah. Bukan tuan hijab semua tak apa yang dakwah kan. Tak boleh. Tuan pucat yang dakwah kan lah mana. Tak boleh. Orang gagah. Orang kapa. Orang dakwah nak tarik. Dakwah mana tarik. Nak tarik nak gagah. Gagah iman, gagah body. Barulah jaya dakwah tu. InsyaAllah ta'ala. Fa'iza farata fansab. Lepas tu sub sekali hak samkan tisut. Iaitu. Wa'iza wa'ila rabbika farab. Dan kepada Tuhanmu lah naklah kamu berasa nak tuju hati, nak gemar hati kepada Tuhan. Mungkija jaya gapala dunia segala-gala, mung tak ada klik pada Tuhan, tak ada faedah apa. Mung nak gapa kerja, nak pada Tuhan. Batul, fansok sarana nak siapa kan, fansok mung. Maju, maju, maju. Kena maju dalam bentuk, wa ila rabbika farhab. Kepada Tuhanmu naklah kamu gemar hati, tuju hati. Segala kerja kamu, ya Allah, nahnu raghibuna ilaika ya Allah. Kita ni jadi berasa gemar nak jumpa dengan Allah. Gemar kerja gapo untuk Allah. Wakah kepada Allah. Wakah kepada Allah, gapo kepada Allah belaka. Kerja kepada Allah. Nah, ikhlas kepada Allah Subhanahu taala. Wakah wi pada harta kita ada dah wakah wi pada Allah tawaiyah Allah taala. Ini yang panggil di antara alamat wa ila rabbika farab. Alamat atau kita waktu kerana mencari kereta Allah SWT. Ya, insyaAllah ayat 4 ayat ni penting, habis-habis penting untuk jadi manhaju hayatina. Nah, hayatan najihin, al-muwaffaqin, al-muntasirin. Nah, fi hadid dunia wal najina fil akhirah. Oh, selamat apa api neraka. Sebab nak selamat ada api neraka denung. Wa ila rabbika farraq. Tu selamat ada api neraka. Adapun dunia, fa iza farata fansab. Innamal usri yusra. Itu dunia, dunia, dunia. Tapi dunia tu pergi crop dengan wa iza cum agapada fa iza wa ila rabbika farab. Itu sebagai cuk-cuk kita dalam kerja kita. Jangan hidup dunia, dunia, jaya, jaya. Tak tahu tak nak kena. Ila rabbika farab. InsyaAllah ta'ala وفقنا الله وإياكم لما يحب ورضاه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته